berbagai raksasa streaming video di Cina menghapus seluruh arsip mereka terkait artis Vicky Zhao. Artis yang terkenal di tahun 90-an karena drama Putri Huanzu ini dihapus sejaknya dari internet karena perintah dari National Radio and Television Administration, regulator hiburan yang dikelola pemerintah Cina. Hingga saat ini belum diketahui apa latar belakang penghapusan seluruh jejak Vicky Zhao dari internet. Pihak berwenang terus melancarkan tindakan keras terhadap berbagai hal terkait dengan artis bernama asli Zhao Wei ini, mulai dari raksasa teknologi hingga fan club artis tersebut. Tidak cuma itu, platform streaming juga menghapus konten yang di dalamnya terdapat nama Vicky Zhao sebagai sutradara atau produser.